Pengalaman paling kelakar adalah saya tak puasa sebulan. Sebulan? Masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil. Oh, Allah. Masih kecil-kecil sebab saya hanya boleh tahan lapar tu sampai 20 tengah hari. Kira 20 tengah hari tu saya tak suka. Tapi saya pernah tak puasa. Saya makan cuba dapur tu pun puasa. Lepas tu, saya gayut kat telefon. Masa saya gayut kat telefon, bapak saya lalu. Ini kan public phone dan bapak saya. Saya pun agak dengan abah. Sampai pulang tiga. Sudah letak telefon balik rumah. Buat muka sedih, muka penat. Puasa tadi? Puasa. Padahal dah kantor dia pakai chewing gum. Itu apa saya ingat? Chewing gum sampai beli minum. Pengalaman tak ada yang kelakar mana lah. Cuma saya pernah pergi ke Bazar Ramadan dan tengok satu kuih tu. Saya minta dan saya nampak benda tu, saya ambil dan saya makan di depan orang. itu yang saya tak dapat lupakan. Masa tu memang pergi workshop. Pergi workshop, kadang-kadang ada yang putus puasa juga. Jadi ustaz ni rekod dia mesti terbaik kan. Okey. Jadi pengalaman yang kelakar, saya rasa mungkin saya kurang tu rasa kelakar orang lain. Kelakar, itu pun saya cerita. Ceritanya begini kan. Pada satu hari ketika saya nak apa ni bersahur kan, saya ingatkan masih ada waktu lagi. Jam tu dah mati. Kan, rupanya sebenarnya awal lagi. Pukul 1. Jangan hukum berapa tu duduk. Pukul 1 petang. Favorite bazar. Saya suka pergi bazar kat mana? Dekat Melawati. Kenapa dia ada apa kat situ? Dia macam-macam. Tak tahulah. Memang kalau orang yang duduk kat Ulu Kelang mesti famous. Bazar Melawati. Tak, Zan? Ajak. Apa kamera pun ngangguk? Okey, Ajak suka bazar kat tempat Ajak. Kat Peruang. Kat Kampung Jopi. Yes. Kat Peruang situ ada roti telur lele. Ini perucah. Roti telur lele. Memang ada. Asal bunga. Okey, Acik. Apa yang tu? Minum roti telur. Ustaz, Allah Allah. Apa dia? Favorite bazar. Bazar Ramadan, saya suka Pai Jaran Sungai Buloh. Sebab ada apa? Sebab saya meniaga. Ni lagi lah. Ya. Saya meniaga kat situ. Jadi pergilah semua ke Bazar Ramadan Pai Jaran. Aku tak nak tunggu orang lepas terawih. Aku tak nak tunggu orang lepas terawih. Dah tanya Ustaz. Okey, Ustaz pula. Antara Bazar Ramadan dengan Bazar Idul Fitri, saya lebih suka Bazar Idul Fitri. Bazar Idul Fitri? Tapi dia dalam bulan Ramadan. Sebab pada Ramadan dia hanya menjual premium kan. Bazar Idul Fitri pun dia apa ni pakaian. Baju lah. Oh, dia macam ni. Macam malang karat lah. Sebab saya pun ada dapat juga ni bazar, dapat tapak. Salam kami kepada semua peminat-peminat. Jangan lupa saksikan Elak-Elak di bulan Ramadan ini bersama kami. Ya. Ya. Zulin. Setiap hari Jumaat pukul 10 malam di 132. Johanna. Yes. Dan bersama aja. Bersama Acik. Dan seorang lagi yang tak ada kat sini iaitu Fad. Fad. Fad pun boleh tengok Elak-Elak ni. Moga bulan puasa ni dapat kita elak-elakkan biar tak baik tu Ustaz. Cerita yang berkenaan dengan masyarakat kita yang berlaku kalangan kita dan diberi penjelasan agama daripada you. Saya sebenarnya tak ada dekat dengan diorang ni. Sebab dia Ustaz. Ustaz jangan buka.